Halo, Dek. Hari Sabtu, 10 April, persiapan komuni pertama, Albert Sepi Perkasa. Mau bersiap-siap? Siap-siap mau kemana? Apa itu? Ke komuni pertama Albert. Albert. Nah, anaknya sudah duduk di situ. Tunggu dulu. Perjalanan menuju gereja sama Elena. Stop dulu. Kita scan barcode dulu. Masih sepi. Kita yang pertama datang. Semangat sekali. Menuju gereja. Pertama kali datang. Masih sepi. Dan inilah penerimaan komuni pertama dari Albert. Ini foto, tidak mau. Tetap semangat. Semoga semakin. Sedang persiapan. Semua yang untuk pertama kali menyambut komuni kudus. Juga tentu bagi para orang tua yang anak-anaknya sekarang boleh menerima komuni kudus, bisa mengikuti perayaan Ekaristi dan bisa menjadi bagian yang aktif di dalam perayaan Ekaristi. Tentu di rumah syukur-syukur kalau ada pesta untuk sambut pertama. Sambut baru ini. Diharapkan anak-anak setelah menerima komuni, kalian bisa memikirkan mengenai kegiatan di gereja yang bisa kalian ikuti. Semoga nanti kalau sudah suasana kembali seperti biasa, kalian bisa memilih entah menjadi putra altar atau putri sakristi. Dan tentu kegiatan lainnya yang ada di gereja. Mari kita akhiri perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat.